Oke, nampaknya suara baru ada. Tadi tak ada suara di Facebook-nya. Di sini ada suara di Facebook. Oke, dipersilakan soal kedua kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cikgu. Saya dari Provinsi Belitung, Indonesia. Belitung? Iya. Oh, tempat banyak buaya. Oh, iya. Cikgu, saya pengen ini tahu cara bikin login dengan password itu, Cikgu. Iya. Bentar ya. Nanti. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Om Sekardi, nanti dilanjut. Waalaikumsalam. Login-nya tuh. Ada yang pakai siswa, pakai guru. Apa satu lagi? Iya, Cikgu. Iya, ya, oke. Salah hari ini. Ya, makasih, Cikgu. Sama. Lanjut, Om. Lanjut, ya. Ya. Nah, ini kita mau buat sistem sampai di sini database-nya sudah jelas ya? Ya, ini penyediaan input untuk tapak database siswa yang ada nama, nomor induk, gambar dan jantina. Sekarang ini kan nampak nih nomor HP, nomor WA. Masuk dulu sini di drive ya. Masuk lagi drive. Oke. Saya mau bertambah nomor HP. Thank you.
Mana ayam tadi pergi? Saya pakai ini, earphone di telinga. Tadi bunyi kuat sekali di telinga ini. Kaget gitu. Kembali di oke, kembali di UX. UX views. Data ya. Ya, sahabat-sahabat tadi Om kita ini ada melakukan penambahan data di spreadsheet. Penambahan ke sebelah kanan. Jadi sekarang beliau sudah menuju ke spreadsheet. Panjang, ini. Iya, lanjut. Nah, ini kan tadi datang seperti ini ya. Dia tadi tambah data. Dua kolom. Nomor WA, HP. Kita belum muncul. Kan terkadang kan biasa kalau dimulai ya, kita langsung ambil tabel di sini. Kita hapus dulu tabelnya, kami seperti itu ya. Nah, kalau di sini cukup kita buka kolomnya visual kemudian beginner. Jadi kita perbuat sebetulnya. Jadi HP kosong. Jadi nomor HP settingnya sama halnya. Ini juga kosong. Kita mau bikin dua WhatsApp tampil begini HP caranya buat tambah absen. Kalau ini, kalau format seperti ini, dia akan menuju ke satu nomor. Jadi dia cuma menuju ke nomor. Satu nomor, jadi semua aplikasi yang punya database siswa, apapun namanya, kita format seperti ini, akan tercapai, akan menuju di sini.
kita mau buat nomor sesuai nomor ini, kita bisa juga internet bisa diambil di sini, tolong ini kan ada list tolong nomor HP bisa ya. Ikon ini kita akan ubah. Ikon file. Kalau di bawah tuh, kok taruh di situ? Kalau display di atasnya. Kalau display inline, kali ini display dia di sini. Di mana di bawah dong? Ada, tak muncul. Ada tadi ya, maaf ya. Oh, ke dalam, detail lah. Tak muncul ya. Ini aja ya. Iya. Oh, langsung call. Tapi kalau ini kalau perlu dimatikan jadi keluar dulu pemberitahuan ya, tebak-tebak. Belum belum kebaca lagi. Iya, kayak gitu ya. Selanjutnya kita buat WhatsApp ya. Iya. Ini udah masuk tahap hebat ini. Gak bisa WhatsApp. Hah? Udah tingkat tinggi nih. Jurus oh, FC tingkat tinggi. Oke, coba kita tengok dulu soal-soal yang muncul. Salah satu tadi itu login.
Login enggak apa enggak pakai username apa. Oke. Di aplikasi ya. Iya, sahabat-sahabat boleh menulis ya kalau ada soal. Mohon dibahas model login yang enggak pengaruh sama batasan user. Kalau pakai FC free. Bisa 1, bisa 10. Yang kayak Pak Soekarli bikin tuh. Ya, tanya lah. Halo Pak Cik, halo Pak Cik. Iya ya. Sila. Mau tanya kalau untuk input gambar ke tampilan Excel gimana? Enggak mau tampil di Excel-nya. Di Excel. Di sini. Spreadsheet-nya. Oh, gambarnya. Biasanya dia tampil di spreadsheet itu hanya itu. Apa link-nya aja. Ya. Jadi kalau mau jadi gimana? Mau jadikan foto itu ada rumusnya lagi ya. Ya Om Sukarli, link image itu foto, supaya yang muncul itu foto, ya kan? Ya. Nah, itu ada rumusnya lagi itu. Gimana caranya itu Pak Cik? Jadi nanti waktu kita ke Excel-nya, itu fotonya langsung tampil, nggak link-nya lagi. Gitu. Ini. Dia tengok. Nah, sekarang kan dia siswa image. Iya. Nah, kalau bisa nggak itu langsung tampil foto aja mas. Jadi nggak linknya. Oh bisa. Berarti pertemuan selanjutnya kan masih pemula ya. Oh siap ya. Oke. Nanti. Bisa langsung di sini. Iya. Ini kan masih ribet ya, biar siapa namanya. Oh iya. Oke. Berarti belum di yang sekarang ya, yang berikutnya berarti ya, pembahasannya ya. Kayak foto. Oke, siap. Foto mobil, kan keluar terus gitu. Iya. Oke, terima kasih. Yo, sama lagi ya, tetap nyimak ini. Kita lanjut ya. Iya, tambahan lagi. Kan tadi kan ada WhatsApp ya. Kalian aja. Bisa lanjut WhatsApp. Nah, ini kan tadi kan sudah. Maaf ya. Kopi aja sih. Oh, kopi aja. Suara Pak Soekardinya kurang jelas. Mohon dipakai Pak Soekardi. Terima kasih. Tadi ya. Saya ulang dulu ya. Ini kan sudah ada ya. Format tadi was. Maaf ya. Untuk buat WhatsApp untuk terjadi tarik tulis WhatsApp sembarang lah namanya WhatsApp. Ini kan datanya sudah benar ya, kita kirimkan siswa. Jadi ini target nih ini. Dan nanti dia rekam di sini. Rekam tabelnya cuma satu ya. Jadi cuma entang ini. Nanti kalau banyak mesti table yang ada nomor HP ya. Ini kan WhatsApp itu kan dia berhubung dengan situs ya. Website. Itu lah. Situs luar. Kita pilih di sini ya, go to website. Ya. Iya ya. Go to website. Target. Targetnya kita mau buat. Jadi kita masih ke linknya.
api.whatsapp.com/handphone. Api ya? 62. Kalau misalnya kan Indonesia ya, Indonesia kan? Iya, 62 Indonesia. Indonesia 60. Indonesia ya? Jadi, sini kode ya? Kode, kode negara ya? Ini kita ke Indonesia aja dulu ya. Terus kita tambah nomor HP, nomor WhatsApp. Oh, dan kolom WhatsApp. Kolom WhatsApp itu di titik. Nah, itu aja. Udah aku baca ya. Ambil HTTP API WhatsApp itu di mana Pak Soekardi? Ini situsnya nih. Ada juga yang wa.me. Ada juga. Jadi macam-macam sih kalau WhatsApp. Ada API, ada juga yang pakai wa. Wa.me. Tahan bentar Pak Soekardi, saya mau catat dulu. Oh iya. Sudah, Mas Soekardi, terima kasih. Dari ikon-ikon yang berbunyi, terus sebenarnya kalau sementara belum ada ikon WhatsApp ya? Nah, ini ya. Ya. Boleh itu ya? Pakai ikon mana yang ada aja ya? Ini kan ini WhatsApp ini kan belum jelas ya WhatsApp siapa ya kita nggak mau panggil ini namanya ini isinya di sini display name jadi nama kolom ini ya. Nama ini yang ini terus keluar nama ya. Thank you.
bisa diganti juga chat. Nah, ini kan warnanya kan masih mencolok ya. Iya. Warna sama dengan kulitnya. Iya. Kita mau ubah warna masuk di format-formatnya seperti tadi ya. Copy saja nih. Ini kan datanya kan data kan siswa. Oke, bagus ya sih kalau misalnya buat baru. Baru. Ini WhatsApp. Ini kan kalau WhatsApp ini kan dipilih bukan ini. Ini format rules WhatsApp action. Tadi ini ya, dari sini. Beda. Baru warna. Warna. Iya, jadi hijau. Warna hijau juga ya. Mantap. Pandai kali Om Gardi ini. Ya, Cikgu Yeni baru masuk dari Sumatera. Selamat bergabung. Format JK, apa JK itu? Jawatan kuasa. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin dia tadi. Jenis kelamin. Kita membuat ini lagi ya. Maaf ya. Kopian di sini ya. Untuk apa? SMS? Ada ini yang panggil format ya. Nomor dari format call ya. Ini ya, munculnya formatnya. Ini bisa diganti di sini. Ini. Seperti ini ya. Ini kan namanya ya, nggak bagus dilihat ya. Iya. Yeah. Kita ganti dulu ya. Kasih nama ya. Ya, kasih nama. Oh. Biar nggak abang nggak ketukar kan, mak ngayah. Iya. Yeah. Ini bahaya juga, kita mau telepon sama bapaknya dan kumaknya. Ini perlu keluar nama. Panggil ya. Panggil kuat-kuat. Panggil dan panggil pilih nama. Nama. Nah, setelahnya ke P. Setelahnya ini, sampai.
ya. Oke, ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Abe, izin bertanya Pak Supardi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Itu di dalam ikon siswa sebelum jenis kelamin ada kelas terlebih dahulu. Bagaimana itu ya Pak? Supaya nanti kelas terus ke jenis kelaminnya terus ke data siswanya Pak. Jadi kita tambahkan tabel kolom kelas. Kita masuk lagi ke sini. Kan belum tampil kelasnya ya. Kelas ini kan belum tampil kelasnya. Tambahkan saja di sini. Di sini. Gitu ya. Lalu di generate. Dan biasanya kan ada persoalan ya, seperti ini. Dan terkadang kita kan lupa ubah ya. Ya biasa. Ini kan belum ada kelas. Oh, belum ada ya. Gimana supaya ada ya? Kok enggak ada ya kelas? Dikajian ya. Oh, klik situ ya. Kata yang sudah bahkan di tab Google Drive. Kelasnya ini kelas berapa ya sih? Sampai kelas aja ya. IPS lagi apa lagi? PDPK PDPK ya? Pokoknya cuma contoh saja ini PDPK. Kelas jurusan nanti di ini sih di kamar ini tidak ada kelas ini. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada kita bisa ditambah ya. Thank you.
gambar jelas lagi nih. Masuk lagi di sini ya. Yes. Yes. Fokus di sana. Nah, ini kembali ke grup. Grupnya jenis kelamin kita ganti kelas. Kelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Modifikasinya ini seperti tadi ya. Ini cukup tambah apa kali nanti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, jelas Pak, mantap Pak. Ya, penceramah masih lepas dulu, minum dulu, makan dulu. Oke, gimana lagi? Ada soal baru? Untuk orang yang gimana cara login? Buat di dalam aplikasi ya, di sini. Iya. Caranya kita masuk lagi di sini. Settingnya di design. Bikin menu ya. Bergantung sih sebenarnya. Misalnya ini kan kita, ini kan ada nama.
kita mau masuk di aplikasi berdasarkan nama, nama berdasarkan nama atau misnya ya, nomor induk ya. Mm-hmm. Nis lah nis. Kalau nama nanti berantem. Tidak perlu lah. Ya. Nama itu tidak perlu buat di sini lagi. Tom, passwordnya. Ini kita pakai. Nama, nama. Jadi dia pada saat dia masuk di aplikasi, dia masuk berdasar nama. Mm-hmm. Jadi kalau dia tidak cocok, dia tidak akan menemukan data. Gitu ya? Iya. Yeah. Jadi caranya seperti ini. Kita masuk di data. Kan di sini, user. Mm-hmm. User setting. Ini. Agar. Ini. Teks di sini ya. Bisa menjadi sini teks, bisa next video, kita akan kategorinya teks, di teks saja. Teks. Lalu ini password. Username-nya. Username. Atau nama. Istilahnya kan bisa pakai apa lagi, logika ya, ini kan bermain logika ya, logika, logika matematika lah istilahnya. Jadi logika, logika matematika itu kan banyak. Kalau misalnya dia apa ya, A dan B pasti harus di dua-duanya ya. Kalau misalnya A atau B kan salah satunya ya, kita pakai and ya
lagi yang tadi tabel. Nama sama dengan sama dengan listnya. Ini kan ini nama dia terbaca di table database ya, database siswa. Yang sudah ada ya. Kalau yang belum ada nggak bisa kan? Nah, iya. Kan dia kan terbaca sesuai kolomnya. Nama kolom. Ini yang tadi. So ini ya, ini nama. Nama. Ya, mau jadikan username ya. Ini passwordnya. Nama baru bisa. User set ini yang tadi ini. User set ini ya. Nama tadi ya. Karena pilihannya kan terus kita tambah lagi terus user baru passwordnya password tadi. Baca. Belum baca lagi itu, belum kebaca. Nama, password, number. Password. Belum baca. Nah, ada koma dua di atas. Terbaca. Oh, baru terbaca. Tadi belum terset ya. Nah, seperti itu ya sederhana ya. Jadi ini sistem begini, kalau misalnya dia kan dia kalau misalnya dia nama cocok ya, dengan ada di nama yang di input di sistem begini.
sebagainya, nama-nama yang ada di tabel, terus misinya cocok juga, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan nama dengan nomor induk misi. Kalau dia ini atau kan salah satunya cocok. Oh gitu. Satu aja bisa. Iya, aja bisa. Tapi kalau N mesti berdua. Harus berdua. Nanti dicoba lah. Oke, baik Pak Sifu, terbaik. Ini data, kan tadi ada data ya, ini data. Ini kan belum terbaca, belum terkoneksi sama user. Ganti ini, tekan data slides. Ini kan, ini yang diganti. Deh. Nah ini kosongnya, karena ini data di kosong, karena belum masuk. Nah ini kita mau ubah dulu sekitar ini. Kita mau ubah namanya. Nampak ya? Ini kan kalau ini kan bisa nambah ya di sebelumnya, tapi tidak bisa melihat data. Oh, karena dia baru ya? Iya. Dan tidak bisa melihat data. Karena dia belum berdaftar lagi. Nah, kita tes ya tadi ya. Ini kan nama ya, nama. Bisa sih deh. Coba aja dulu ya. Coba ya. Oh. Ya, hanya mencari nama ya. Aja tidak tampil. Jadi dia masuk sesuai nama sistemnya. Depan seperti itu. Jadi kalau kayak gini, 20 orang pun bisa masuk ya? Iya bisa masuk, biar 10 orang marah. Berarti itu sesuai dengan nama itu Pak Sukardi ya? Misalnya saya ingin lihat data kelas 10 IPS 2, nama siswanya. Tinggal masukin nama kelasnya aja Pak Sukardi.
Oh enggak, kalau dia itu beda lagi. Beda lagi ya. Kalau pertemuan selanjutnya, yang itu kan masih tinggal di kopi. Nanti ada diklarifikasi, ini sebagai siswa, dia sebagai guru. Kalau siswa kan dia sendiri ya. Nah, kalau guru kan repot ya, kalau misalnya dia buka masuk nama misalnya. Kalau guru dia harus satu kelas, diklarifikasi. Iya, maksud saya saya mau lihat siswa saya saja di kelas 10 IPS 2 yang kelihatan cuma IPS 2 apa ya? Iya, itu seperti itu. Itu nanti kalau materi selanjutnya itu. Oh iya, terima kasih Pak. Karena kan repot juga kalau misalnya guru mau masuk di dikasih berdasarkan nama siswanya ya, terlihat. Nah, jadi di sini kalau nanti pertemuan selanjutnya nanti diklarifikasi apakah dia sebagai siswa atau sebagai guru ini menentukan kelas. Jadi semua kelas misalnya kelas IPS 2 nama-nama yang terdapat di situ muncul, jadi tidak perlu dia masukkan nama satu persatu, namanya saja dikasih masuk sebagai guru gitu ya. Ada lagi? Halo? Pak Soekardi. Ya. Saya mau ini, saya kan mau kirim hasil laporan langsung lewat WA. Itu gimana Pak? Mohon ini Pak tutorialnya. Kamu ini kan masih kan ini kan masih mulai ya. Ini kalau pertemuan selanjutnya ini datang nanti ke WA. Tapi kan sebenarnya ini kan kalau misalnya sudah masukin ini nanti di sekting ini. Ini tetap masih dikirim data, tidak perlu mengerti. Ini kan masih datanya teks, ini kan masih kosong. Teks ini masih kosong. Kalau kita mau kirim WA lewat situ, tinggal klik itu aja ya. Nah, icon WhatsApp itu. Cuma kan dia masih teks, kan masih kosong. Masih ada tamu. Ada data. Maunya kan kita kan repot ya kalau misalnya kita langsung mau gitu ya. Kita langsung dia langsung ini. Ini kalau masih ini kita masih langsung masih di WhatsApp ini. Kalau misalnya di HP yang ini kan belum ada teksnya. Ah, ini belum ada nomor HP-nya ya. Ini belum ada nomor HP-nya. Ini kasih sediaan saja. Ini. Ini masih mengirim ini, mengirim data. Padahal kita mau kirim data. Karena memang itu berdasarkan identitas yang dia input ya. Ada sekiranya nanti di pertemuan selanjutnya. Pak ya,
kita mengirim nama, masih terkirim datang ada nama, ada ini. Repot juga ya kalau buat mesti buat aplikasi ada sistem begini. Harus mengunduh web post up itu ya, post up web ya. Kalau di HP ini kan kita pakai di mobile ya. Jadi kan kalau di mobile itu otomatis dia masuk. Kalau di sini akan terus berlangsung selama dan kalau di HP otomatis masuk. Ketika kondisi termostat rusak, maka kan dia bilang teksnya masih kosong. Berikut ini beberapa gejala termostat yang rusak dan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, mesin mengalami overheating. Gejala pertama yang sering muncul adalah termostat rusak pada proyek. Yang itu gimana di cara buang kalau sudah rame-rame masuk yang kena pindah proyek belum bayar itu? Yang di security itu kita off-kan emailnya. Iya. Kan ini kan dia harusnya harus masuk kalau sin mati. Seperti ini kan mungkin mengambil, jadi kalau setiap ada yang masuk, dia terbaca sebagai user. Kalau kita matikan ini, dia tidak terbaca sebagai user. Atau kan ini bisa diakses. Karena di CSR ya, ini aplikasi yang sudah saya buat ya. Oh. Nah, setelah ini kan aplikasinya sudah jadi ya. Kita mau share. Ini aplikasi ya. Ini link aplikasinya ini untuk mobile. Jadi bisa diinstal mobile. Kalau ini di browser ya. Ini kan masih panjang ya. Bisa diketik ya. Kita mau buat ini sebentar. Oh, itu mau apa, memperpendekkan link? Kan kalau misalnya mau di-share baru begitu, ini kan repot ya. Nah, ini tadi ini untuk mobile, ini untuk website-nya. Jadi ini saja copy di ini dan ke dalam tadi.
sudah jadi nih. Ganti data siswa. Coba boleh tidak coba di masing-masing di HP? Oke. Gimana cara ngetiknya? SID siswa APB siswa ya. Dan dia kosong ya. Sudah masuk nih Tiko, soalnya support di sini. Oh iya. Apa tadi linknya tadi? Kok nggak bisa masuk? Ini linknya. S I D. Oh kali ini dia pergi ke ini. Chain account, mesti pakai account. Mungkin belum save lagi tadi. Save and verify. Dua sudah juhur. Iya, sudah masuk. Imamnya nggak ada tuh. Ya. Nggak ada imam hari ini dia. Imam lagi depan komputer. Nah, baru bisa masuk. Apa ya? Lagi separuh. Oke, sudah bisa masuk. Oh iya, sudah. Siswa. Oh, jadi ini tambah data baru ya. Kalau kita ketik siswa tambah itu untuk tambah data baru. Jadi yang login tadi di mana ya? Ada lagi yang mau ditanya? Pak Soekardi, kalau kita itu buka aplikasi tapi masuknya ke menu login dulu gimana ya? Ini di exit. Ini nih. Dari user setting. Oh sudah 2 jam kita ya. Oke. Okay. Saya kira masih jam 11. Sudah Pak Soekardi ya?
Sudah selesai tutorialnya, Pak. Oke, terima kasih. Yang monologi tadi. Oh ya. Nanti aplikasi ini bisa dites yang tadi ya, pakai s.id. Nanti bisa di... Ada di YouTube, Pak Sokardi. Banyak tuh. Ya. Oke, sampai sini saja ya, Sukardi. Ya. Terima kasih semua pada sahabat-sahabat yang telah ikut bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ada rezeki lagi untuk terus belajar dari Om Supriyadi. Om Supriyadi ini pakar Excel juga, sama dengan Om Sukardi. Ini sama-sama D ini, anak-anak yang lahir nama D di belakangnya. Makalah pinter-pinter semua ini. Ya. Ya, terima kasih dulu. Ilmu untuk... dari Cik Gunur Hisamnya mana nih? Ya, belum lagi hari ini. Hari ini kita belajar dulu. Ya. Kira-kira bagi-bagi ilmu. Mahir dia. Saya baru belajar juga nih. Oh, ada baru yang baru masuk join ini. Oke, jadi 2 jam ini nanti saya save video ini, nanti saya upload ke YouTube. Mungkin kena potong 2 ya, panjang. Karena panjang, terpotong 1 jam, 1 jam gitu. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya, Om Sukardi. YouTube, Pak Nur Hisab apa ya? Syam TV Media. Hisab TV Media. www.youtube.com. Itu saya lagi ngetik bawahnya. Syam TV Media. Nah, itu di bawah tuh. Syam TV Media. Oke. Okay. Media. Ini Pak Marza dari mana baru masuk ya? Ini Pak Matri sudah mau pulang ini. Ini Pak Marza Al-Farazi dari mana? Nggak dengar ya? Nggak ada suara ya? Oke, okay, sekian saja dulu ya. Kita tutup. Untuk pemateri kita ucapkan bukaan terima kasih banyak, semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan, kelapangan dan rezekinya. Mudah-mudahan menjadi insan yang berguna. Khairukum khairunas. Sebaik-baik kamu sebagai manusia ya. Yang faunas, banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Amin. Demikian lebih dan kurangnya, saya mohon maaf atas segala kekurangan kita pada hari ini. Semoga kita terus berbagi ilmu di channel WA kita tuh ya, satu grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi, terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih semua. Oke. Videonya lagi kita stop streaming, stop recording. Stop recording.